Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilustrasi ini, dan kali ini kita lanjut untuk pembahas yang kemarin ya, tentang curhatis gitu. Tapi untuk materi kali ini, bukan materi sih, kayak tema kali ini itu pertanyaan dari teman. Ya, simak aja lah selanjutnya ya. Gimana nih? Oke, lanjut. Mas Ilhas, si sekarang pacarnya siapa? Ini cewek yang tanya. Kita nggak perlu nyebutin ya. Enggak ya, kita ini tanyanya kayak berharap jawaban yang benar atau enggak. Kalau jawaban benar ya, masa aku jomblo sih? Ya emang aku jomblo lah. Sekarang enggak, maksudnya kayak aku nggak pacaran gitu. Cuman giliran tanya di mana-mana gitu. Ya karena memang prinsip hidup seorang laki itu kalau kita belum menetap, ya udah kita bebas kayak elang gitu, terbang kemana-mana, jangan ngekang diri gitu. Kalau pacaran kayaknya enggak lah ya, kayaknya enggak dulu karena beberapa, karena ini pertanyaannya kayak gini sih. Karena ini masih kayak masih sulit untuk, bukannya berarti aku nggak bisa move on, cuman kayak aku nggak mau konsentrasi sama hal yang kayak gitu aja gitu. Aku gak mau konsentrasi sama hal yang begitu dulu. Karena apa? Kalau misalkan aku pun sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tapi aku belum bisa membuat ataupun mempersiapkan bahan-bahan ataupun modal ataupun apalah istilahnya yang itu bisa membawa kamu ke rumah dan artian kamu menjadi pendampingku, itu percuma. Jadi ya, pacaran itu percuma gitu. Karena pacaran itu kan kita kayak semacam hubungan yang nggak resmi. Bayangkan 4 tahun aja sia-sia beberapa jam saja gitu kan. Ya pengalaman yang kayak gini nih kayak buat mikir gitu. Pacaran nggak enak. Pacaran itu kayak cuman kita nanti konsentrasinya nggak bisa ke fokus ke satu hal yang bagus gitu. Waktu kita kan sia-sia gitu. Wah, ada siapa nih? Kamu tahu nggak kira-kira dia siapa? Ya gitu deh, emang sukanya kayak gini. Jadi waktu yang seharusnya kita bisa buat untuk kayak semacam konsentrasi sama bidang yang ingin kita geluti, ingin kita kayak semacam konsentrasi ke situ biar kita berkarya, itu efeknya gak bagus untuk pacaran, kalau kita pacaran. Tapi kalau pacar kita ataupun kalau kasih kita itu kayak semacam kasih kebebasan buat kita gitu, ataupun kayak semacam ya santai gitu, ya gak masalah. Cuman aku sendiri enggak lah, karena aku pengen fokus sama sesuatu hal yang bisa membuat itu menjadi modal untuk ketika aku mencintai seorang itu enggak terjadi lagi hal-hal yang kayak kemarin-kemarin. Aku kapok lah kayak gitu. Gak enak banget sumpah. Oke, lanjut. Masih lahas pakai skincare apa? Ya masa ya? Ya emang sih ya, ada beberapa cowok yang pakai skincare, tapi enggak deh. Skincareku itu cuma air wudhu. Jadi putih mulus kayak gini, emang mulus nih kayak gini kayak. Ini sih takut ke cah opo iki. Oke, lanjut aja ya, lanjut. Lanjut nih. Kasih motivasi dong biar bisa lebih mendalami dan mencintai organisasi. Terus bisa mengerti apa arti berjuang yang sesungguhnya walaupun kadang tak dianggap. Nah, untuk jawaban yang ini baiknya untuk episode curhati selanjutnya aja ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang penting subscribe nih teman-teman, jadi biar kalian itu nggak ketinggalan gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin tanya juga boleh kok hubungi aja di Instagram aku, DM ataupun nanti silahkanlah tanya-tanya tentang apapun itu, nanti akan aku jawab gitu seenaknya aku sih. Terima kasih teman-teman, thank you.